ikut serta dalam mendukung program perhutani dalam pengelolaan jasa lingkungan. Perlu saya sampaikan bahwa kalau ibarat tubuh, Pak, sebetulnya keberadaan hutan yang ada di Kabupaten Duren ini bukan jantung kami, sehingga mestinya kami harus banyak berkontribusi terhadap perkembangan-perkembangan khususnya dalam rangka untuk menjadikan masyarakat di sekitar kita. Di sini ada Kabupaten Jepu, jadi ada Randu, kemudian juga Bulu sendiri, Mantingan, dan juga Bodajo yang terdapat dengan kita. Memang perumputan dengan Kementerian BUMN maupun NHK sedang merevisi pelaksanaan perhutanan sosial. Mudah-mudahan dengan perhutanan sosial yang baru ini akan lebih memberikan kemudian pada masyarakat, pada lembaga, termasuk LMDH maupun BUMD untuk memberikan akses kepada kita sehingga kerjasama kita akan lebih banyak variasinya dan itu memungkinkan sehingga kesejahteraan masyarakat bisa menjadi tujuan dan sama akan lebih mudah tercapai. Syukur alhamdulillah hari ini kita paling sehat sehingga kita bisa di situ sama-sama mengikuti, menyaksikan, menyaksikan sekaligus mengamini ya penandatanganan MOU antara Kepala Perhutani Divisi Regional 1 Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Duren. Seiring dengan perubahan atau kebijakan pemerintah ada yang namanya reforma agraria. Reforma agraria ini dimungkinkan agar seluruh tanah-tanah yang ada di negeri ini benar-benar bermanfaat buat masyarakat kita. Nah, kita punya kepentingan itu, ya, khususnya di bidang wisata. Alhamdulillah, Pak Adi Pradana merespon dengan cepat, dan dari ini kita tekan ke menuju. Pak Adi, Mas Ruhun, ya, terima kasih, Mas Ruhun, semuanya. Ya, terima kasih. Untuk kali ini, bahwa semuanya ini agenda paling hukum secara umum. Oleh karena itu, nanti kepada dinas terkait, khususnya pariwisata, segera tidak lanjuti. Tidak lanjuti. Pokok-pokok mana yang harus diutamakan, silakan langsung koordinasi dengan HGM yang terkait. Tentu saya juga berharap Pak Adi berdebat tidak hanya wisata saja, bidang perkebunan, pertanian, agar lebih bermanfaat masyarakat. Seperti kita tahu bersama, terkait dengan reforma agraria, ya, sekarang ini pembagian hasil yang dulu yang dilaksanakan LDH sama Perhutani sekarang itu dibalik untung bersih sekarang itu 70% buat RMDH 30% buat Perhutani, betul Pak Adi ya? Sosial itu kemudian saya tekankan setiap tempat wisata yang kita kelola nanti pengelolanya adalah BUMD di dalamnya ada LMDH. Tapi bendera yang digunakan BUMD.